Teman-teman River, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati koral yang sakit atau sedang luka ya. Bagaimana caranya dan apa yang digunakan, tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan klik tombol like-nya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih, kita lanjut. Nah, ini karang otak saya ya, dia itu lihat banyak tulang-tulangnya udah pada sampai keluar-keluar dari jaringan lunaknya, dan koralnya terlihat kurus banget, jadi sampai tengkoraknya itu kelihatan. Nah, kita mau coba sembuhin koral ini ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan seperti biasa obat ajaib betadin ya, karena dia ada iodinnya. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi dari iodin itu untuk memperbaiki lapisan-lapisan lunak pada koral. Jadi yang luka-lukanya itu biar bisa recover gitu ya. Bukan cuma buat nyembuhin luka pada manusia aja. Ini obat ternyata bisa juga dipakai untuk koral-koral kita. Sebenarnya ada koral drip atau apa yang emang khusus buat koral-koral ya. Cuman harganya itu sekitar 200 ribuan. Daripada spending uang banyak untuk beli produk-produk tersebut, saya sih lebih prefer pakai betadin aja. Nah, tapi catatan ya, betadin ini juga jangan terlalu lama dosingnya. Ini saya cuma rendam sekitar 15 menit aja. Jadi setelah kita dip ini, habis itu jangan terlalu lama, takutnya juga malah jadi merusak koral. Nah, dia untuk perbaikin jaringan-jaringan. Nah, ini saya dip di bagian-bagian yang robek ya, yang sampai tulangnya kelihatan. Nah, itu kenapa sih karang otak saya bisa ini? Karena arus ya. Saya posisinya itu arus wave maker terlalu ngedorong ke lapisan-lapisan lunak dari si karang otak ini. Maka dia akhirnya jadi kedorong keluar tulang-tulangnya, bagian-bagian kerasnya gitu. Karena karang otak ini harus di low flow sama low light ya, makanya dia ditaruh di bawah dan dia arus tidak boleh kencang. Karena ini kita dorong wave maker terus, jadinya lapisan-lapisannya itu robek. Gitu. Setelah saya diamkan ini sekitar 15 menitan gitu. Nah, ini saya goyang-goyangin ya biar lebih merata aja si betadinnya tadi. Gitu. Oh ya, pada saat kita mau pengobatan ini jangan langsung dimenteng ya, kita ngedrip betadin ya. Kita harus pisahkan dulu, kita taruh di wadah aja. Karena itu mungkin bisa berbahaya buat siklus di menteng kita gitu. Nah, ini saya goyang-goyangin. Nah, setelah itu kita juga bersihkan bagian-bagian yang misalnya ada kotoran ya. Nah, di sini kan saya ada pasir-pasir tuh, gara-gara ikan pada suka dorong-dorong, suka jadi numpuk-numpuk pasirnya ke ini, ke mana, ke bagian atas koral ini. Jadi setelah peletakan, akhirnya saya taruh batu kecil di bawahnya biar dia nggak langsung nempel ke pasir. Akhirnya saya solusinya gitu, nanti saya peletakannya. Karena kalau terlalu nempel banget langsung direct ke pasir, suka ada ikan-ikan yang goyang-goyangin pasir, dia terbang-terbangan pasir ke atas. Dan kalau dia langsung ke pasir juga, kan arus wave maker dari atas itu kan langsung ngedorong ke bawah. Nah, itu arusnya lebih kenceng gitu. Jadi saya ngakalinnya bawahnya itu saya kasih karang kecil gitu, biar dia tidak langsung kedorong dari arusnya itu langsung dari dasar ya, kayak gitu. Ini prosesnya ya, nggak bisa lihat. Itu teman-teman bisa lihat ya, itu banyak bagian yang robek dari karang otak saya, pinggir-pinggirannya itu lancip-lancip. Untuk membersihinnya ini saya pakai tusuk gigi, tapi pelan-pelan ya, karena jaringan ini sangat sensitif banget. Saya pakai bagian yang tidak tajamnya.
atau digoyang-goyangin aja sebenarnya bisa. Cuman tadi ada bagian-bagian yang nyangkut, makanya saya perlu pakai tusuk gigi buat bersihinnya. Karena otak ini sebenarnya tidak suka sering dipindah-pindah, karena lapisannya ini sangat-sangat sensitif gitu. Betadine ini juga bisa saya pakai untuk coral drip ya. Jadi kalau misalkan coral baru saya beli, saya sebelum masukin ke menteng, saya karantina dulu, saya drip juga kayak gini pakai betadine. Ya ada di video saya yang lain, mungkin bisa dilihat. Lalu betadine ini juga nggak tahu ya buat ngobatin coral yang lain, saya belum pernah coba, mungkin bisa juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Cuman yang pasti kalau untuk brown jelly itu tidak bisa. Ada juga di video saya yang lain, mungkin bisa dilihat kalau mau informasinya ya. Nah setelah itu, setelah 15 menitan saya bersihkan dengan air dari akuarium juga. Dan ini jangan pakai air yang baru ya, saya ngerendamnya juga ini pakai air yang ada di akuarium biar parameter tetap sama. Ini saya siram pakai air yang dari akuarium juga. Saya bersih-bersihkan bekas-bekas betadinnya. Jadi nanti akuarium ini kita isi NSW-nya, apa air penggantinya, ke langsung ke main tank. Jadi jangan langsung pakai air yang barunya kita buat bersihkan atau buat ngerendamnya ini. Nah setelahnya saya taruh di box karantina. Karena kenapa? Biar dia tidak terkena arus yang kencang dulu. Tapi ini cuma sebentar ya, saya box karantina paling cuma sejam dua jam lah, sejaman. Karena sebenarnya dia kan kalau di atas kan cahayanya kenceng ya.